Audio Jungle. Audio Jungle. Dengan mengusung kesadaran kebangsaan wartawan online di tengah digitalisasi media, Rekernasi WoW Sabtu Minggu 11-12 Desember tahun 2021, yang beralamat di New Panjang Jiwo Resort Sentul Bogor. Acara yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PPI WoW Jody Yudono, acara Rekernas yang telah dilaksanakan hingga pada malamnya, sesi hiburan dengan mengadakan karaoke setelah makan malam, dengan menjalin keakraban sesama anggota IWoW Senusantara. Paginya acara saling mengungkapkan aspirasi masing-masing, Ketua Umum IWoW dengan bijak menerima semua masukan baik dari perwakilan PD atau PW yang sudah hadir, kemudian acara ditutup dengan hiburan tarian Jaipong yang dibawakan oleh Dea. Jody Yudono dalam paparannya kepada para peserta yang hadir menegaskan wartawan jangan rendah diri dalam menghadapi perkembangan zaman, dalam menghadapi arus digitalisasi dan persaingan dengan para kreator digital. Banyak yang dipetik dari paparan para narasumber terkait perkembangan media yang memiliki peran penting dalam kehidupan di tengah arus digitalisasi saat ini. Antusias para peserta Rakernas pun tampak terlihat saat sesi tanya-tanya jawab terkait perkembangan media serta peran wartawan dalam menghadapi tantangan zaman saat ini. Acara yang dihadiri oleh 34 provinsi se-Indonesia, selain dilakukan luring juga dilakukan daring. Tim Palapa TV mengabarkan. Sumatera Selatan. Izin Ketua Umum, Pak Sekjen, saya ini 40 tahun dan saya sangat bangga dengan ibu waktu. Makanya saya ingin mewarnai ibu di membuat sejahtera kepada para wartawan dan pesanan baik dari Lara maupun dari Purba maupun dari mana saja dari PW Sumatera Selatan. Apabila kami selama di sini ada saudara kami, mudah-mudahan kami sampai dengan selamat di Kabupaten Musi Banjarmasin untuk melaksanakan kegiatan kerja atau rencana kerja yang berdasarkan dari nilai yang kita bawa ke daerah masing-masing. Kemudian nanti artinya masing-masing daerah harus memiliki program pengajuan dari hasil rakernas itu. Nah, ini seharusnya ke depan saya berharap ada sesuatu yang kekurangan. Tapi satu hebat apabila kita mampu. Kawan-kawan semua di daerah untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat hari ini, dan tentu saja hal yang terbesar yang kita capai adalah jejaring. Kita memiliki jejaring yang sangat baik, sangat luas, dan ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan wartawan online seluruh Indonesia. Untuk yang ini sendiri, ini dilakukan berapa hari? Apa? Berapa hari dilakukan? Rakernas intinya hari ini. Besok kita tinggal ngobrol santai, kita menyerap apa yang terjadi di daerah dan kita carikan solusinya bersama-sama. Ada himbauan ataupun pesan kepada PD IWoW yang ada di daerah? Pesan saya kepada kawan-kawan seluruh Indonesia bahwa IWoW adalah organisasi atau rumah kita bersama, harus kita bikin nyaman dan aman. Kita sudah memiliki UBH IWoW, itu berarti kita merasa aman karena terlindungi. Nah, kita tinggal mencari kenyamanan. Kenyamanan itu dari mana? Dari kesejahteraan. Kesejahteraan dari mana? Dari jejaring yang kita punya dan bisnis yang sedang kita rencanakan. Mudah-mudahan di masa depan kawan-kawan IWoW seluruh Indonesia merasa nyaman dan aman tinggal di rumah organisasi bernama IWoW. Amin. Tambahan, Pak? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza, saya Ketua Pengurus Daerah IWoW Lampung Utara, Kabupaten Lampung Utara. Dan ini yang di sebelah saya adalah Helmi, Pengurus
Iwo bagian apa nih? Di pemberdayaan. Nah, ini adalah yang dari bagian humas dari Kepulauan Utara. Bagaimana pesan dan kesan untuk acara Rakernas ini? Rakernas ini cukup sukses, tapi kita harus real ya, bahwa pihak PP juga harus mendengarkan aspirasi-aspirasi dari bawah, kita harus real. Ini dari Dinas Daerah Iwo Kabupaten Lahat, dan alhamdulillah pelaksanaan Rakernas di yang penting biasa ya, karena dikerjakan bersama-sama. Terima kasih kami ucapkan, sangat berkesan di sini, banyak ilmu yang kita dapat. Saya Rian Saputra, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan terima kasih serta selamat dan sukses atas terselenggaranya Rakernas IWO pada tahun 2021 di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan Rakernas selanjutnya dapat lebih sukses lagi, dapat diperbaiki yang kurang, dan yang kelebihannya akan kita terapkan pada tingkat wilayah maupun kabupaten. Saya dari Kabupaten Sedang Berangin, Sumatera Utara. Dari Papua, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya dari Nurdin Jeja dari PW IWO Kalimantan Timur hadir acara Rakernas ini di Bogor, Bogor Raya ini di Taman Panjang Jiwo ini, bahwa salah satu tempat yang indah, nyaman, dan juga suasana juga para teman-teman IWO Bogor ini yang telah sebagai ada acara sebagai tuan rumah, bahwa kami sangat terima kasih dengan ramah menerima kami. Dan terima kasih kepada ketua panitia dan anggotanya, dan begitu pun ke pengurus IWO PP yang ada di Jakarta ini.